Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hello good morning my students from fifth grade so i hope you are in healthy condition and then this is our new material last week we have discussed about stem and also leaves so today we will discuss about flowers and also fruit nah hari ini kita akan membahas yang namanya bunga ya teman-teman ya sama seperti daun bahasanya bunga oh ya sebelumnya teman-teman bisa melihat di bukunya langsung halaman 159 bisa lihat di halaman 159 ya nah bunga sama seperti dengan daun ada bermacam-macam um, bentuk dan ukuran dan juga warnanya ya sama semuanya <tuh> maksudnya dia Um, bentuknya beda, warnanya ada yang beda, dan ukurannya juga berbeda. Ada yang besar, seperti bunga rafflesia Arnold ini, gede banget bunga bangkai. Ada yang kecil, kayak anggrek, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, Mister akan sorot yang di sini ya, teman-teman ya, lebih ke statement, stamen and also pistil. Nah, statement di sini adalah male part of a flower. Jadi di sini bunga itu memiliki dua istilahnya kalau mister tersebut adalah dua kelamin atau dua alat repor, reproduksi yang pertama adalah stamen atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah putik putik ini atau stamen tadi ini adalah um, istilahnya alat kelamin laki-laki male part of a flower jadi di sini nanti putiknya ada yang namanya filament Filamen di sini seperti tangkai. Ender, Ender itu kayak apa ya istilahnya um, penutup atau cover dari polen. Nah, polen di sini adalah bentuknya seperti serbuk. Serbuk di sini yang nanti akan berfungsi sebagai alat reproduksi. Serbuk nanti akan ketemu di benang sari. Nah, benang sari ini nanti juga akan ada yang namanya serbuk juga. Nah nanti Mister akan jelaskan lebih lanjut ya di sini ya. Oke yang selanjutnya kita akan menuju ke pistil. Pistil adalah female part of a flower. Jadi pistil adalah alat reproduksi um, perempuan atau cewek di bunga. Nah seperti yang Mister jelaskan tadi, it has stigma, style, and the ovary and ovules. Stigma stigma di sini adalah seperti apa ya alat masuk atau ini ada bolong ya teman-teman ya di sini bolong ada lubangnya di sini stigma alat masuk untuk polen tadi and then style style di sini seperti kayak lehernya ovary dan juga ovules nah ovary di sini itu kalau di dalam manusia lebih ke apa ya ovarium ovarium ataupun kayak tempat di mana sel telurnya disimpan? Nah, ovari di sini adalah tempatnya ya. Tempat di mana ovules, ovul atau sel telurnya disimpan. Nah, seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, pullen atau tadi serbuk yang dari putik. Serbuk-serbuk yang dari putik untuk reproduksi akan masuk melalui stigma. Pullen akan masuk melalui stigma di sini akan masuk-masuk-masuk akhirnya akan menuju ke ovari tempat dari ovules tadi dan ovules di sini berupa juga dengan serbuk-serbuk juga di sini. Nah, setelah dia bercampur, mereka bercampur polen dan ovules di sini akan terbentuk um, apa ya? kayak biji baru. Istilahnya kayak seperti itu ya nanti akan um, bisa menjadikan atau menumbuhkan tumbuhan yang baru. Nah, di sini tempatnya. Tentunya dengan dengan dibantu oleh siapa kadang kan teman-teman pernah lihat lebah ya. Nah, lebah di situ juga membantu dengan uh, dalam reproduksi dalam reproduksi bunga, reproduksi bunga. Lebah, lebah kan juga menghisap madunya ya di bunganya. Oke. Okay. Jadi seperti itu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi polen tadi akan masuk melalui stigma. Nah, stigma di sini masuk um, polen tadi masuk masuk-masuk akhirnya menuju ke ovari. Setelah di ovari akan bertemu dengan ovul. Ovul di sini bentuknya sama seperti serbuk gitu ya. Di sini akan bercampur dan akan uh, bereproduksi. Menjadi tumbuhan baru ataupun um, biji gitu ya, teman-teman ya. Alat reproduksi. Oke. Okay. Kita lanjut. Sama <coughs> ya. Ini bunga juga. Oke. Okay. Kita langsung menuju ke halaman 161 ya, teman-teman ya. <coughs> halaman 161. Fruit and seed. Nah, ini. Oh ini ini ndak terlalu penting sih. Nah ini 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 Bentar, Ini Mister mau jelasin dulu. Tadi kan setelah pembuahan ya antara putik dan benang sari antara apa tadi? Stamen and apa tadi ya, Mister kok lupa. Oh ya yeah, pistil. Stamen and build pistil ya. Nah setelah tadi ada Um, pembuahan, nah ini ya. When flowering plants reproduce, the petals dry up and drop off. The ovary swells and change into a fruit. The ovules become the seed. Nah, maksudnya di sini. Ovary swell. Tadi kalau kita lihat ovary swell, hmm. nah ini ya. Seperti yang tadi jelaskan. The ovules become seed. The ovules become seed. The ovules become seed. Maksudnya adalah setelah tadi pembuahan antara putik, polen masuk ke sini akan menjadi um, apa namanya biji ya. Nah kalau di sini dijelaskan lebih lanjut lagi petals. Nah kalau di sini kita lihat petal. Petal ini kelopak bunga ya. Petal adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga di sini nanti yang akan the ovary swells and change into a fruit. The ovules become the seed. Ovary swells. Oh, Mister nggak lihat ini, Oke, okay, Mister lanjut dulu lah. Nanti kalau Mister salah, tolong diingetin ya teman-teman ya. The petals dry up and drop off the ovaries well and oh maksudnya gini maksudnya gini petals dry up maksudnya kalau pak bunganya nanti akan kering setelah kering akan jatuh dan ovarium tadi nah ovari nah maksudnya ini ya ovari ya teman-teman ya tempat tadi tempat dari ovul tadi akan berubah menjadi buahnya. Maksudnya gitu ya. Berarti tadi setelah pembuahan antara putik dan benang sari, petals ini di sini, kelopak bunganya akan kering, setelah kering dia akan jatuh. Nah, ovari di sini, ovari akan berubah menjadi buah. Berubah menjadi buah. Dan ovul tadi ovul oval akan berubah menjadi biji. Nah, maksudnya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau ini apa ya pengelompokan buah ya langsung kita ke sini saja. Nah ini biar teman-teman langsung jelas. Tadi cuman penjelasan penjelasan ini langsung rangkumannya. Kita lanjut ke halaman 165. Nah, di halaman 165 di sini ada classifying fruits. Buah-buah itu diklasifikasikan. Bisa flashy and dry. Flashy di sini maksudnya adalah dia basah. Basah dalam artian apa? Buah tersebut dimakan dalam keadaan basah atau bisa dimanfaatkan dalam keadaan basah. Kayak apel, anggur, jeruk, pepaya, semangka, pokoknya yang buah-buah yang mengandung air itu nama lebih masuk ke flashy. yang kedua ada dry. nah dry di sini dia kering. kering maksudnya apa? dia dimanfaatkan dalam keadaan kering. kacang terus dan lain sebagainya dalam keadaan kering. yang kedua klasifikasinya edible and inedible. edible maksudnya dia bisa dimakan. buahnya bisa dimakan. buah naga, pisang, markisa semangka jeruk dan lain sebagainya itu masuk ke edible inedible dia adalah buah yang tidak bisa dimakan contohnya apa mister ya ada sih buah yang memang tidak bisa dimakan tapi mister belum tahu ini contohnya apa ya kalau teman-teman punya contoh buah yang tidak bisa dimakan silahkan bisa langsung komen di bawah ya oke yang ketiga Klasifikasinya adalah one seeded and multi seeded. One seeded maksudnya dia adalah berbiji satu. Berbiji satu di sini seperti kayak alpukat di sini adalah bijinya satu, gede sekali. Mangga bijinya juga satu, gede. Nah, itu contoh-contoh yang one seeded. Yang multi seeded, nah ini banyak sekali ya kayak pepaya itu kan bijinya sangat banyak ya. Pepaya kalau di sini ada paprika, ada buncis, lombok. Nah, kayak di sini ya. Fruit di sini bukan buahnya, tapi lebih ke yang berbuah. Istilahnya gitu ya, berbuah. Oke, itu ya dari Mister. Kalau nanti ada yang tanya-tanya, bisa langsung jabri ke Mister ya, teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.